semuanya, assalamualaikum. Video kali ini nggak akan panjang, saya akan ngomong langsung ke intinya saja mengenai perkakian kaki bengkak gitulah ya kan. Saat ini yang lagi banyak ditonton di channel Anime Narni ini masalah kaki bengkak. Jadi untuk itulah saya buatkan video tambahannya. Jadi makanan yang harus kalian hindari untuk mengurangi atau mengatasi kaki yang bengkak atau biar kakinya itu nggak bengkak-bengkak lagi. Ini cara yang udah saya lakukan, yaitu cuma satu yang udah terbukti. Kurangi makanan garam atau jangan makanan-makanan yang asin-asin. Udah gitu aja sih. Itu tipnya dari saya, dan ini sudah saya alami sendiri, sudah saya putuskan sendiri setelah saya mengurangi makanan yang bahkan saya men-stop makanan yang selama ini saya sukai. Sudah pernah bilang kalau saya suka banget makanan sayur asin dicampur sama bubur, itu saya udah nggak makan sampai sekarang. Dan sampai sekarang itu kaki saya sudah nggak bengkak-bengkak lagi. Makanya saya berbagi sama kalian makanan yang harus kalian hindari supaya kakinya nggak bengkak lagi, yaitu cuma satu, jangan makan garam. Makan boleh, tapi jangan banyak-banyak. Udah gitu aja. Usahakan makan anyep-anyep juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngasih ya sedikit-sedikit aja. Tetapi jangan kebanyakan. Begitulah. Udah gitu aja. Saya cuma ngasih itu aja kok, nggak panjang. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.